Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladi wa nikram ila hadratin jami' akhwani min al-anbiya al-mursalin awliya syuhada salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in radiyallahu anhu wa lahadati rahim رضي الله عنه وأصوله وفرمشه لم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي مسعود حديث كلمة باب فضل السماحة في البيع والشراء وعن أبي مسعود سانكين أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال دهوس أبو مسعود قال دهوس أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم Husiba bakal dihisab dilanjrat cara wong biyen iku dilanjrat dihisab sapa rajulun wong lanang mimang saking wong kana kang ana sapa man ana iku qablakum ing dalam sadurunge sira kabeh kata Kanjeng Nabi besok benar-benar akan dilakukan hisab pada seseorang dari golongan sebelum kalian. Maka ketika dihisab falam yujad mongko ora ditemokaken lahu kedue rajul minal khairi saking perbuatan bagus apa syai'un sesuatu pun gak ono apa iku mau perilaku bagus gak ono amal bagus 11 ketika dihisab ga ono amal bagus illa kejaba annahu sak temene rajul iku kana ono sapa rajul iku yukhalitu srawung sapa rajul apa srawung itu srawung iku ya apa jenenge bergaul ikut bergaul annasa ing menungso dia gelem campur gelem bergaul gelem srawung karo banyak orang wakan ana sapa rajul iku musiran wong sugih sedangkan dirinya orang kaya wakalan ana sapa rajul iku yakmuru merintah sapa rajul hilmanahu ing budak-budake dia memerintahkan budak-budake sing ditugasi nagih utang beliau mengatakan kepada budak-budaknya ayyata jawazu diperintah no ayyata jawazu ing yen to ngapura sapa iku mau gilman budak-budake ayyata jawazu ing yen to ngapura sapa gilman budak-budake tadi memberikan ampunan alil muksir saking wong sing melarat durungi iso nyaur utang. Jadi besok benar-benar akan terjadi penghisapan terhadap seseorang yang orang ini termasuk kaum sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat biyen pokoknya. Maka ketika dihisap wong iki ora ana kebaikan sama sekali, blas ora ana. Hanya saja wong iki biyen nalika urip iku gelem terampur, gelem serawung karo banyak orang
dan dia juga mau bermuamalah kerjasama, termasuk kerjasama adalah utang piutang. Lah, orang ini pernah memerintahkan pada budak-budak sing tukang nagih utang. Sing ditugasi tukang narik utang, apa nek carane kene? Tukang narik utang. Bukan, pokok sampean utang ning aku tugas kae kan fakih di utang aku jupuk ne utange. Wis pokoke tukang mengambil utang, bukan rentenir. Kalau rentenir kan sifatnya kan dia menghutangkan langsung memberikan apa namanya bunganya, iki enggak. Bahkan dia ngomongan ini budak-budak engko nek sampean jupuk utangku ning gone sing wong-wong kono kae, engko nek ana wong-wong sing durung iso mbayar utang ya gak apa-apa disepuro, aja dipaksa. Dadi peso mbayar wis gak apa-apa disepuro ae. Melas wis gak iso utang, wis gak duwe sauran mbok peksa tambah sumpeke dobel mo disepuro ya, aja dipaksa. Nggih tuan. Maka ketika orang ini punya kebaikan yang seperti ini, karena mongko ono sapa Allah Gusti Allah Taala azza wa jalla azza maha mulya wa azza wa jalal maha agung sapa Allah. Allah dawuh ngaten nahnu ahakku bidzalika minhu. Nahnu utawi ingsun Allah iku hakku luweh berhak bidzalika kelawan mongko-mongko ngapura minhu daripada si rajul tadi. Lah kalau rajul aja bisa memaafkan orang, maka aku lebih berhak untuk memberikan pemaafan terhadap makhlukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malaikat tajawazu padha ngapura sira kabeh wae malaikat anhu terhadap rajul. Ngeten iki lho, kadang-kadang amal soleh itu sing penting awake dhewe niku. Perbanyaklah amal soleh, sing penting ngoten. Nek nglakoni amal soleh, lega sing atine sing lega, sing ikhlas. Karena keikhlasan itulah yang menjadikan Gusti Allah itu senang. Lah amal ibadah yang menjadikan orang itu senang itulah yang menjadikan Gusti Allah ngapura. Ngaten. Kita banyak sering menjumpai teks-teks, cerita-cerita. Banyak orang itu disepuro Gusti Allah karena perbuatan yang sepele tapi membuat Allah ridho, membuat Allah niku senang terhadap perbuatan hambanya itu. Termasuk niki mau wong dihisab gak duwe amal kebaikan blas. Kebaikane gak ono, hanya kebaikan satu saja yang membuat Allah ridho, membuat Allah iku lega. Ya apa? Napa niku perbuatan baike? Inggih menika ketika dia memerintahkan budak-budake sing ditugasi menarik hutang, menagih hutang, develop apa jenenge? Debt collector, utamane debt collector kan maksa. Ya pokoke sejenis debt collector tapi sing apa ini, enggak memaksa. Dia diperintahkan oleh tuannya, wahai petugasku sing pengambil hutang, engko nek ana wong-wong sing kira-kira durung iso njaruk hutang, ya wis gak usah dipaksa. Maafkan saja, nek perlu bebaskan. Saestu aku. Iya wis ngono. Dia punya rasa iba, dia punya rasa kasih sayang, mesake terhadap orang yang hutang. Kata Allah, la nek wong iku iso welas apa nek aku? Zat sing arhamur rahimin, zat sing paring pangapu, para aku ngapura dateng sedaya kesan orang itu. Wahai malaikat, disepura ya dosane wong iku mau, sepura kabeh. Ngono iki. Dadi kabeh itu intine sing lega atine. Sampai nek dina Sabtu kerja bakti sing lega atine. Wis apapun yang ora kudu dina Sabtu, setiap hari sing tugas-tugas nyapu niku sing lega atine, sing ikhlas. Mbok menawa iku sing dadi amale sampean sing diterima dening Gusti Allah. Kabeh pokoke kebaikan itu aja dipastikan. Wis pokoke nglakoni kebaikan, terus setiap kebaikan sing kamu lakukan diniati kan di ikhlas. Solawatane, burdane, tibae, istighosae, ngajine, jamaae, macam-macam wis. Niki diniati atau nyambut gawene diniati sing ikhlas. Insyaallah Gusti Allah ridho
Dan ketika Allah ridho itulah Allah memberikan pemaafan dumateng kita sedaya. Rawahu Muslim. Wa an Hudzaifah sang Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Hudzaifah. Utiya Allahu ta'ala bi'abdin min ibadihi. Utiya disawani sapa Allahu Gusti Allah ta'ala besok tapi bi'abdin kelawan hambane min ibadihi diantara hamba-hambanya. Ata-ata kangwas paring hu'ing abad sapa Allah Gusti Allah malan ing hartanya. Besok dari kiamat Allah didatangkan disawani oleh hambanya, yang oleh Allah hambanya ini diberikan harta yang banyak. Faqala mongko dawuh sapa Allah lahu maring apa iku abet hambane sing diparingi rezeki sing akeh, harta sing banyak. Madza amilta fid dunya? Madza ing apa amilta berbuat sapa sira fid dunya ing dalam dunya? Le, sampeyan ning dunya mbiyen tak kei harta yang banyak. Terus apa yang kamu lakukan di dunia ketika aku memberikan harta kamu banyak? Qala dawu sapa iku mau abad. Qala dawu sapa Hudzaifah. Qala dawu sapa Hudzaifah. Wala yaktumuna Allah hadithan. Wala yaktumuna orang padha ngumpetaken sapa nas Allah ing Gusti Allah, ora iso ngempet, ora iso apa jenenge iku menahan, ora iso menyembunyikan, ngumpetaken maksudnya. Tak boleh mana. Wala yaktumulan ora bisa ngumpetaken sapa menungso Allah Gusti Allah hadithan ing omongan. Orang tidak bisa menyembunyikan pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan terus terang. Tidak mungkin disembunyikan, dirahasiakan. Qala jawab sapa iku abad. Ya Rabbi, wahai Tuhan kula, ataita pun paring panjenengan, telah memberikan panjenengan ni ing ingsun malaka ing harta panjenengan. Gusti, panjenengan telah memberikan harta panjenengan dumateng kula. Fakuntu mongko ana sapa ingsun uku bayi'u apa namanya? Jual beli sapa ingsun annasai manusa. Kami pun melakukan akad jual beli. Wakalan ana iku min khuluqi. Wakalan ana iku min khuluqi setengah saking kebiasaan ingsun, sifat ingsun, akhlak ingsun. Al jawazu utawi ngapura. Kula niki gadah kebiasaan Gusti mbiyen teng donya niku memberikan maaf terhadap orang yang bersangkutan karo aku. Sing utang-utang tak sepura wae nyaur mboten saged kula sepura. Lho niku. Terus piyambake nek kira-kira apa iku membeli terus duwite kurang nggih. Nggih kula paringaken. Fakuntu mongko ana sapa ingsun iku atayasaru gawe gampang sapa ingsun. Alal musiri ing atase wong sing sugih, tiang-tiang sing sugih saged tumbas kenceng utawa saged nyaur utang, ngoten nggih kula damel gampang. Wa angzurulan apa iku memberi penundaan sapa ingsun al usra ing apa iku mau al usra ing muksir napa mu usra ten. Muksir. Nggih. Oh nggih. Wa angzurulan apa iku mau memberikan tangguhan sapa ingsun, menunda sapa ingsun al-mu'sira ing wong kang mlarat tegese dereng nyaur utang. Setiang-tiang sing dereng saged nyaur utang nggih kula paringi penundaan Gusti. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala, ana utawi ingsun iku hakku, luwih berhak sapa ingsun beda kelawan iki. Iki apa? Memberikan kemudahan. Iki apa? Memberikan penundaan, bahkan membebaskan. Aku lebih berhak dengan ini semua mingka daripada dirimu wahai hambaku. Tajawazu wahai malaikat, tajawazu podo ngapura sira kabeh an abdi saking hamba ingsun iki, saya memberikan maaf terhadap orang-orang yang melakukan transaksi padanya. Fakulah niki, arti amal kebaikan dilakukan dengan ridho, najan kita remeh. Gusti Allah ridho. Gusti Allah ridho dan ridho ni Gusti Allah
menjadikan Allah paring pangapura. Faqala mongko dawuh sapa Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amir. Wa Abu Mas'ud Al-Anshari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan hakadza sami'nahu, hakadza kaya iki mengkene-mengkene hadis sami'na telah mendengar sapa kita hu ing apa dha hadis ini tak dengarkan min fi Rasulillah langsung saking tutuk apa tutuk itu mu mulut saking tutuke sautawa ibarate nek saking tutuke dawuh langsung saking dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ngene iki aku mbiyen langsung mendengar saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa iku ana ahakku bidha minka tajawazu an ab an abdi lho niku napa hadis kudusi terus napa amal kesainan walaupun sedikit nek dilakukan dengan ikhlas tulus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala niki saged dadosaken Gusti Allah ridho siti ae ridho apa meneh akeh rawahu Muslim wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man awdhara mu'siran aw wad'a lahu adhallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhillil 'arsy yauma la dhilla illa dhilluhu rawat turmudhi Kanjeng Nabi dawuh ngeten man utawi sapa wonge iku anggara memberikan penangguhan waktu sapa man utai sapa wonge iku anggara memberi penangguhan waktu sapa man muksiron ing wong sing mlarat tegese wong sing durung iso mbayar utang kok diberi tangguhan mboten napa-napa jenengan saat ini mboten saged bayar pun minggu ngajeng mawon. Begitu minggu ngajeng gak iso maneh ngapunten tuan kula dere saged nyaur utang nggih mboten apa-apa wis bulan depan mawon pun. Bulan depan gak iso. Waduh ngapunten dere saged wis tahun depan mawon. Jenengan sahur tahun depan mawon. Ngampe tahun depan gak iso. Awadha utawa menghilangkan dalam arti membebaskan sapa wong lahu maring muksir. Wes mboten usah dibayar pun. Nggih, mboten usah dibayar idep-idep niki dadi sambung silaturahim kula, sambung pasduluran kula dumateng panjenengan sedaya. Matur suwun. Biji tak utang malih nggih. Ya sutango. Dibebasno. Ya apa ana wong sing kaya memberikan penundaan bayar, memberikan masa tangguhan langsung lalu dibebaskan. Allah mongko ngaup-ngaupi dalam ati melindungi hu eng wong mau sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamat besok eng dalam dina kiamat di mana tahta dzilil arsy eng dalam sak ngisor-ngisore aup-aupane arasy yaumal dzilla eng dalam dina la yaumal dzilla eng dalam dina ora ana aup-aupan iku maujud illa dzilluhu kejaba aup-aupane Allah Subhanahu wa ta'ala lho niki rawahu Tirmidzi is intine pokok berbuat kebaikan termasuk memberikan rasa senang terhadap orang lain hatine dibungahno sumpek-sumpek atine dibungahno mergo apa sumpek wae nyaur utang gak duwe duit nggo nyaur utang dibebasno maka sampean besok di hari kiamat dijaga oleh Allah secara langsung rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ata menika jenabi iku ishtara tumbas sapa kanjeng nabi minhu saking sahabat Jabir tumbas ba'iran ing unta fa wazana mongko nimbang sapa kanjeng nabi lahu untuk Jabir fa arjaha mongko njur ngluwai sapa kanjeng nabi ing apa iku mau timbangane
utawa ing rego timbangan iki ses apa namanya antara barang dengan harga ini masih apa masih murah duit hargane daripada barang iki kurang cara ditimbang lu kurang maka Kanjeng Nabi menambah muttafaqun alaih dadi dodolan penaan nggih ngaten niku wa an Abi Sufyan Sufwana sange Abu Sufyan sapa Abu Sufyan Sufwan bapake Sufyan Suwaid yaiku Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abu Sufyan jalabtu ana wa mahramah al-abdi bazzan min hajaro jalabtu narik sapa ingsun ana ya ingsun wa mahramatulan mahramah al-abdi kang basa abdi aku menarik bazan ing kain sing kain ini min hajaro saking apa iku mau tanah hajar faja'ana nabi faja'ana lalu datanglah na pada kami sopan nabi Kanjeng Nabi lalu Kanjeng Nabi datang pada kami fasawa mana mongko mengenyang apa mengenyang itu menawar mongko menawar sopo Kanjeng Nabi naing kita sarawila ing piro-piro seruwal kita ing piro-piro seruwal dinyang Kanjeng Nabi apa samene wa indilan iku ing dalam ngerso ingsun wazzanun utai tukang nimbang sementara kami mempunyai orang yang kami tugasi menimbang yazinu kang menimbang sopo wazan bil ajri kelawan opah dia tak bayar wes setiap kali dia melakukan tugasnya tak bayar pakola mongko dawuh sopan nabi Kanjeng Nabi lil wazan maring tukang nimbang hei wazan tukang nimbang zin nimbang sopo siro wa arjih lan ngluwe ana sapa si sira. Dadi nek nimbang niku hubungane dengan sampean membawa menjual maka nimbange kudu sesuai dengan apa namanya berat-beratnya dan kalau bisa diluwihi. Misal tuku sekilo diingeti ati di lebih sedikit lebih piro sak gram apa piro sementing luwe abot daripada ngepres apalagi sampai ku sampai kurang. Niku manjan sing luwih apik kados mengaten. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahihun. Kitabul ilmi utawi ki kitab nerangaken tentang ilmu. Dan ilmu itu penting. Orang yang belajar ilmu padha karo jihad fisabilillah. Sebab intinya agama Islam iku iso urip di alam dunia bila kita selaku pemeluk agama Islam itu mempunyai ilmu. Lah nek wong pemeluk agama Islam iki gak duwe ilmu, maka kita akan mudah dibodohi oleh orang banyak. Lah ketika kita mudah dibohongi, mudah dibodohi, ini kelemahan. Maka tunggulah nasib rusake agama Islam. Karena itu ngaji niku penting. Sangat penting. Qala Allah taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Qul dawa sira Muhammad Rabbi do pangeran ingsun zid mugi nambahi panjenengan nidhumateng kula ilman ing ilmu. Gusti, ilmu sing panjenengan paringaken dhateng kula tambah malih Gusti. Tambah malih. Wa qala ta'ala dawu sapa Allah taala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Qul dawa sira Muhammad hal apakah yastawi podo sapa alladzina wong-wong akeh ya'lamuna kang ngerti sapa alladzina walladzina lan wong-wong la ya'lamuna kang ora podo ngerti maknane tidak sama wong sing pinter karo wong sing bodoh itu ndak sama lho niki orang yang alim dengan orang yang tidak alim beda. Santri dengan yang tidak santri beda. Sebab wong alim itu setiap kali melangkah dia berdasarkan ilmunya. Lho ini melangkah itu selalu berdasarkan ilmunya. Sementara kalau wong bodoh setiap dia melangkah ngawur tanpa didasari ilmu pengetahuan. Karena itu enggak sama. Wong sing pinter karo wong sing bodoh jare sapa kodho? Wong pinter karo wong bodoh gak iso. Lho niku.
Maka jadilah sampean itu orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu akan pasti akan beda dari orang-orang yang tidak berilmu. Qala dawu sapa Allah taala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Yarfa' mongko bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah. Alladziina aamanu ing wong-wong kang padha iman minkum sange sira kabeh. Allah bakal mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladziina lan wong-wong akeh utu kang diparingi sapa alladziina ilma ing ilmu. Allah mengangkat mereka orang beriman dan orang-orang yang oleh Allah diberikan ilmu, ilmu yang manfaat, Allah mengangkat darajatin ing pira-pira derajat. Derajate ora siji, mongkon iki pira-pi, pira nek pira-pira minimal 3. Yo nek 3 tingkat minimal. Niki derajate wong sing sing diparingi Gusti Allah karena dia berilmu dan napa jenenge menika beriman kepada Allah. Beriman tapi enggak berilmu ya enggak diangkat. Berilmu tapi enggak diiman ya ora diangkat derajate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Allah adalah orang yang beriman dan mempunyai ilmu. Wa qala ta'ala lan didawlan dawu sapa Allah taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha, sesungguhnya benar-benar takut Allah ing Gusti Allah min ibadi di antara hamba-hambanya sapa al-ulama, upira-pira ulama. Hanya ulama sajalah yang bisa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing iso wedine Gusti Allah iku para ulama. Karena dia tahu ilmunya. Dia tahu kalau ini tidak benar, maka dia memohon ampun kepada Allah. Jadi sing iso wedine Gusti Allah ku ya wong para ulama-ulama. Sing iso wedi sebab dia tahu apa yang dia lakukan sehingga dia apabila hal yang mereka lakukan itu hanya apa namanya bisa termasuk kategori maksiat, maka betul-betul dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong nek ulama ahli ilmu dia akan apa namanya takut kepada Allah karena dialah termasuk yang mengetahui rahasia-rahasia alam ini. Karena itulah hanya orang alim saja ulama yang bisa takut kepada Allah. Sing ngerti carane ya ulama. Wa an Muawiyah tasangi Muawiyah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Muawiyah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din muttafaqun alaih. Man utawi sapa wong iku yurid lamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man utawi sapa wong iku yurid lamun ngarepaken sapa man bihi sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan man ngarepno khairan ing kebagusan sapa wong lanang wedok kok ngersak kok dikersakno Gusti Allah dadi wong sing apik maka yufaqih mongko bakal maringi faqih hu ing man sapa Allah ing man bidin ing dalam masalah agama difaqihno karo Gusti Allah dipinterno dening Gusti Allah dipahamno dening Gusti Allah berkaitan dengan agama Islam ini makane dikon ngaji lilalah budal ngaji lho ngoten dilalah ngoten niku dilalah saged budal ngaji dari ngaji ini akan menjadi orang yang paham ilmu agama. Ketika Allah memahamkan itu ya caranya Allah, ada kalanya dengan cara seperti ini hatinya digerakkan, digampangkan, dimudahkan oleh Allah menghadiri di majelis-majelis pengajian. Tapi ada yang diwuruk langsung dening Allah, termasuk para nabi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lho niki. Allah mengajarkan tentang nama-nama semuanya terhadap Nabi Adam. Lho niku. Wa 'an Ibnu Mas'udin sangke Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Mas'ud. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hasada illa fithnaini. Ora ono hasud iku maujud illa fithnaini kejobo pada dua orang. Hasud di sini maknanya kepengin. Ora ono kepengin iku maujud
illa fitnaini, kecuali pada dua orang. Saman kepengen sesuatu yang ada pada orang lain, iku mboten saib dan tidak dianjurkan. Tetapi nek kebaikan itu ada pada dua orang ini, maka sampean dibolehkan apa itu kepengen terhadap hal yang sama dengan dua orang ini. Sapa iku wong loro sing oleh dikepengini? Tentu mriki bahasane oleh dihasut, hasut maksudnya hasut kepengen. Dua itu adalah satu rajulun rupane wong lanang, yaiku wong lanang. Ata kang wis paring ku ing rajul sapa Allah Gusti Allah paring malan ing harta, diparingi harta sing banyak, dia sugih. Fasallata mongko menguasakan sapa rajul hu ing hartanya ala halakatihi ing ngatasé ngentekno utawa ing ngatasé meninfakkan. Halakah ini maksud rusak dalam arti menghabiskan dalam menggunakan harta hartanya. Fasallata fasallata mongko menguasakan sapa iku mau rajul hu ing ya harta hu ing apa iku harta hartanya ala halakati ing ngatasé ngentekno utawa menghabiskan hartanya atau mentasarufkan hartanya oleh menggunakan tadi fil haqqi ing dalam kebenaran niku siji wong sing oleh Allah diberikan harta yang banyak. Lalu harta ini digunakan, ditasarufkan dengan apa kebutuhan apa dengan tasaruf yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang benar, diinfakkan, disedekahkan untuk mengurusi macam-macam dengan cara yang benar. Wong sing model ngene iki oleh dikepingin, aduh wong sugih tapi kok lomane gak karo-karuan. Eko dibantu, eko dibantu masjid, eko dibantu masjid, eko dibantu musola, eko dibantu musola, eko dibantu pondok kae dibantu, pondok iki dibantu, oh kabeh dibantu, santunan ya ngono, yatim kene santun, yatim kene santun, yatim kono, anak wong fakir miskin, dhaif orang sana, dhaif orang sini, kabeh diratani kabeh. Dia menghabiskan hartanya untuk kebenaran. Orang yang seperti inilah boleh kita kepingini, ya Allah, muga-muga aku iso kaya wong kaya ngene iku. Lho, oleh ngeten iku. Tiange lomo Gusti, tiange sugih lomo. Mugi panjenengan dadosaken kula ya suke ya lomo kados wong iku. Lho, tapi biasane wong ini menghayal dulu biasane begitu suke ora sedo lomo. Ngene. Wong lomo iku ora kudu ngenteni suke. Wong lomo iku ora kudu ngenteni suke. Bahkan lomane wong suke karo lomane wong gak duwe niku sebenarnya lebih banyak lomane sing gak duwe. Lho niku. Sampeyan misale duwe dhuwit 1000 lalu sampean lebokno kotak jariah 500. Sampean mung duwe dhuwit 1000 tok. Sampean nglebokno dhuwit 500 rupiah ning gone Mas masjid. Lah, si pertanyaan 500 dari 100 itu berapa persennya? 50%. Sampean bisa ternyata bisa bersedekah 50% dari harta sampean. Lho niku. Coba sampean misalnya duwe dhuwit 100 juta. 50 100 juta piro? 50 juta. Lho niku. Sampean kok sedekah dhuwit 50 juta ngabot. Pilih ndi dhuwit akeh apa dhuwit titik? Yo. Sampean nek dhuwit titik iso akeh persenanmu. Lho niku. Lho nggih niku kula rasa-rasake bener niku. Saestu niku. Ya, sampean dhuwit 1 juta. Menginfakkan hartamu 100 ribu ning gone masjid misalnya. 100 ribu dari 10 dari 1 juta piro? 10%. Iya. 10% toh? Nah, saiki sampean dhuwit 100 juta. 10% dari 100 juta piro? 10 juta. Sampean ngetokno dhuwit 10 juta itu abot. Luwe enteng sampean mengeluarkan 100 ribu dari 1 juta. Lho, berarti sampean wis bisa infak 10% dari atamu. Lho ngono mangkane. Oh, sedekahe wong miskin niku lebih banyak daripada sedekahe wong kaya dalam hal kualitas. Nek kuantitas sing ngono ya kalah, mesti 100 rupiah kalau 10 juta kan ya kaya 10 juta. Hitung-hitungane, tapi bandingane dengan kekayaan yang sampean miliki. Lho ngoten dengan kekayaan sing sampean miliki. Wes, muka-muka sampean dikai duit akeh, loman, ngono lho.
Kalau sampean tidak apa namanya tidak belum kaya itu sudah loman, besok nek wis sugih insyaallah diparingi loman dening Gusti Allah. Lah nek saiki sampean duwe mok titik ka iso loman, besok duwe duwe akeh nemen ka iso loman sampean. Pasti itu. Pas pasti. Wes nek ngono ben nanti duwe akeh apa duwe ra sithik. Duwe akeh apa duwe ra sithik, Din? Milih duwe akeh apa milih duwe ra sithik? Nggih sami mawon, Mbah. Ki nomor 1, nomor 2 waro julun lan wong lanang sing kena dikepingin maneh. Ata kang wis paring ku ing rajul sapa Allah Gusti Allah hikmah ing hikmah ilmu sing manfaat. Dia pinter dan dia mengamalkan ilmunya. Fa wa mongko utawi rajul iku yaqdi memutuskan sapa rajul biha dengan hikmahnya itu, dengan ilmunya itu. Wa yu'allimu lan mulang sapa man, mengajarkan sapa man ha ing hikmahnya. Dia ketika jadi berposisi sebagai hakim di tengah-tengah masyarakat, ketika dia ditakoi macam-macam masalah agama, dia memutuskan dari pertanyaan itu dengan benar sesuai dengan ilmu ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan dia mau mengajarkan. Jadi dia sibuk mengajarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Wong seperti ini, wong wis alim, wis pinter, tapi masih gelem apa jenenge? Apa jenenge? Berhikmah berkaitan dengan ilmunya disampaikan kepada masyarakat, diwurukno ning gone masyarakat. Niki oleh dikepeni Allah, wong kok ngono Gusti, wis wonge gak pate elek, ganteng Gusti. Gak pate elek ya kan, ganteng. Adek sogeh pisan Gusti, wis sogeh, wis napa loman mari ngono ilmune akeh, tur manfaat pisan, ditular-tularno di macam Ya Allah Gusti, muga-muga panjenengan dadosaken kula kados tiyang niku. Jare malaikat telat. Umurmu wis tuwek ngono. Ngejena makane biar ndak menyesal, mumpung masih muda, isih umur belia, isih umur 21, isih umur 22, 23 iki ngaji sing temenanan, sekolah sing temenanan, kuliah sing temenanan. Walaupun daring ya kuliah sing temenanan. Masuk jenjatine wong kuliah iku daring dan tidak daring padha wae. Wong kuliah itu kan intine kan apa mahasiswa sing aktif. Lha niku. Mahasiswa sing aktif. Apa mbiyen apa siswa aktif apa? PJS apa? Zaman cilik kula niku belajar siswa aktif apa mbiyen? Lali aku. Belajar BCA, cara belajar siswa aktif. Oh iya. CBSA, cara belajar siswa aktif. Mahasiswa itu juga begitu. Sejatinya daring dan tidak daring itu podwai. Wong intine mahasiswa itu kan yang aktif, dosen itu pasif dosen. Pokok disampaikan anak-anak bar belajar dhewe. Bahkan sampai kok kisi-kisi ini tak kayak tunggal maruk bayaran, ngono. Intinya bayaran ni dosen ni. Orang kok mengajar ni. Nek semengajar temannya guru TPK. Makanya guru gak mengalahkan guru TPK. Termasuk guru dunia. Mas kesel gak ono duite. Ngono iki. Iku guru temenanan. Iku guru seneng mulang TPK dan temenanan guru. Ku jenenge pahlawan tanpa tanda jasa ya iku. Lah nek guru PNS-an, guru dosen PNS-an ala tanpa tanda bagaimana wong gajiane telat didik protese gak karu-karuan. Tanpa tanda jasa bagaimana? Itu namanya guru selalu minta jasa. Makanya bahagialah sampean menjadi apa jenenge guru TPK. Sebuah apa namanya kebahagiaan ketika orang itu ikhlas atine jadi guru TPK. Besok nek wong guru TPK iku wis meninggal dunia, derajate dhuwur, sogeh besok niku. Dadi sing guru TPK, sing gak guru TPK dadi guru TPK. Atau guru madin. Nah, guru madin besok ning kene ning dina kiamat akhir sogeh kabeh. Gak percaya dadi guru TPK utawa gawe guru madin marang ndang mati.
Engko lak roh panggonanmu ning akhirat, lu teman. Wong sesuatu itu yang tidak kelihatan ya nek kepengin yakin dilakoni dhisik. Lho ngono. Dilakoni di dhisik. Nah niki dua orang yang boleh dikepingini, siji wong sugih sing hartanya digunakan dengan cara yang baik. Nomor loro wong sing alim, wong sing ilmune manfaat kata ilmune, lalu dia memutuskan segala sesuatu dengan ilmu dan dia mengajarkan apa ilmunya kepada orang lain. Iki sing oleh dikepingini. Liyane iku gak oleh. Ana wong sugih blegedu tapi medhit aja dikepingini. Ana wong pinter tapi keminter aja dikepingini. Bismillahirrahmanirrahim. Al muradu bil hasad utai kang den karepaken bil hasad kelawan dawuh hasad tadi. La hasada illa fit. Nah ini tadi lho. Apa yang itu hasad ini? Ayil ghibtah, tegese ghibtah. Kepingin temenanan tuh ghibtah. Apa ghibtah itu bahwa teh ghibtah? Iku ayat taman ayen to angen-angen arep-arep sapa wong arep-arep mithlau ing sepadane wong sing dikepingini tadi. Itu jenenge ghibtah, menginginkan hal yang sama pada orang lain tapi tidak berkeinginan sesuatu itu hilang dari orang lain. Kalau orang itu kepengen sama dengan orang lain, lalu orang itu kepengen sesuatu yang ada pada orang lain itu hilang, itu namanya hasud. Itu namanya hasud. Dengki. Wa an Abi Musa wallahu a'lam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jami'il muslimin wal mu'minin wal rahimin wal rahimin sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad sayyidina al muslimin wa afina wal muslimin wa afina wa al muslimin wa qina wa iyyahum min sharri ma sa'ala Allahumma zuqna min nabiyyi samanika tim qul bi rahmatika ya rahimin. Allahumma ij'alna ya Allah uladana wa talamidana ya ikhwanana ya Allah min ahli al ilm wal khair wa ij'alna wa iyyahum min ahli al jannah wa qina sharra khasir min sharri zalqura. Auladana salihin wa ilman wa amalan min taqabbal warisukan halalan tayyiban sab. Rabbana bil azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana min ladunka rabbana fadhlan hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa salamun ala Muhammadin al-Fatiha.